pria di Lampung Utara nikahi dua wanita sekaligus dalam satu pelaminan. Video pria di Lampung Utara bikin heboh jagat maya setelah menikah dengan dua wanita sekaligus. Rekaman video yang bikin heboh itu menunjukkan seorang pria di Lampung Utara duduk di pelaminan bersama dengan dua orang pengantin wanita. Dalam video heboh yang diterima tribunlampung.co.id, sang pengantin pria menikah dengan dua wanita di Lampung Utara terlihat menggunakan jas warna hitam. Ia memakai kopiah warna emas yang senada dengan kain sarung dipakainya. Sementara seorang pengantin wanita itu sebelah kiri menggunakan kebaya warna putih. Wanita itu juga memakai kerudung warna putih. Kain sarungnya juga sepadan warnanya dengan yang dipakai pengantin pria. Sedangkan pengantin wanita yang berada di sebelah kanan menggunakan jilbab warna merah toska. Kebaya yang dipakai berwarna putih dengan menggunakan kain tipis. Dalam foto tersebut juga terlihat sebuah foto yang bertuliskan ucapan pernikahan. Dalam foto itu tertulis pengantin pria dan wanita. Pengantin pria bernama Rahmadi, sedangkan pengantin perempuan bernama Tela Novita Lingga dan satunya Sriana. Di kertas itu juga tertulis tempat dan waktu pernikahan. Pada Kamis 4 Agustus 2022, kediaman Bapak M. Saleh Desa Lebakgung. Tertulis di bagian bawahnya, putra dan putri dari Bapak M. Saleh dan Titin Sumarni. Kemudian Bapak Samsudin dan Ibu Karlina. Selanjutnya Bapak Seman dan Ibu Dahlia. Ketika dihubungi, Camat Abung Pekurun, Bauhari mengatakan kejadian tersebut benar adanya di Lampung Utara, namun bukan di wilayah Abung Pekurun. Video serta foto yang beredar tersebut benar adanya. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.